balik lagi di Sampurna Hobi channel Kilaf Sejagat Raya. Aku Sherry Yukimo, hari ini aku sama box gede banget nih dari Top Studio. Karakternya yaitu Mai Shiranui. Kalian pasti tahu dong Mai Shiranui ini, cewek seksi guys nih. Dan ayo kita lihat dari boxnya nih, boxnya gede banget guys nih. Berat banget nih pasti nih. Nah, ini ada depannya itu covernya itu dari karakter si Mai Shiranui itu sendiri. Gamenya itu dia dari game King of Fighter. Kalian yang gamers pasti tahu dong King of Fighter. Dan ini dari bahan resin polystone skala 1:4. Nah, kalau kalian penasaran, kita coba aja yuk unboxing Mai Shiranui-nya. Halo guys, nah ini dia part dari Mai Shiranui-nya guys. Ini ada efek api-apiannya nih, ada banyak banget partnya. Dan juga Mai Shiranui-nya itu kita dapat dua guys, versi bahaya sama yang versi ya bisa dibilang setengah bahaya lah ya. Dan ini basenya nih guys. Jadi ini di base ini beda banget sama yang lainnya guys. Jadi dia itu ada nomor-nomornya. Jadi nomor-nomornya itu sesuai sama efek apinya. Jadi kalau misalkan kita mau pasang itu tinggal ngurutin sesuai dengan nomornya guys. Jadi mempermudahkan kita kalau misalkan kita beli nih ya, yang versi yang Mai Shiranui ini dari Top Studio itu, kita jadi tinggal ngikutin nomor-nomornya. Nah, ayo kita mulai coba rakit ya guys, dari awal sampai akhir. Pertama ini aku pasang apinya guys. Oh, ini dia. Nih, detailnya ada tulisan nomornya nih guys, nomor 3. Jadi kalian nggak bakal kebingungan kalau misalnya mau pasang, dan di sini juga ada tulisannya nomor 3-nya. Jadi tinggal dipasang sesuai dengan urutan angkanya ya guys. Nah, seperti itu. Terus ini juga ada nomor tuh guys, ada tulisannya nomor 5. Jadi bisa sesuai dengan urutannya. Baik. Nah, gini guys. Efek apinya cantik banget. Dan kita lanjut buat yang lanjutannya. Nomor 6. Nah, ini di sini. Coba ya guys, bisa tunggu nih. Nah, iya benar. Kemudian kita lanjut lagi. Gede banget guys. Aduh, bisa gak ya? Nah, ini dia guys, apinya itu udah kepasang. Maaf ya, tadi ada gangguan teknis sebentar. Jadi ini udah terpasang efek apinya, dan sekarang aku mau pasang Mai Shiranui-nya. Nah guys, seperti yang tadi aku bilang, Mai Shiranui itu kita dapat dua nih, dua versi, yang versi bahaya sama yang versi biasa. Nah, untuk yang versi bahayanya itu seperti ini guys ya. Aku sensor pakai tangan guys. Nah, ini detail kostumnya ini walaupun robek-robek ini tapi masih kelihatan bagus banget loh guys. Sampai jahitan kostumnya ya kelihatan guys. Tuh, kelihatan banget. Ini benar-benar persis sama kayak di gamenya nih. Dan mukanya itu cantik sekali Mai Shiranui-nya. Bodinya juga wah, bagus guys jadi ya. Nah, yang nanti aku pasang itu yang versi biasa aja ya guys, biar tidak kena sensor. Nah, ini dia. Aku pasang ya guys. Nah, seperti ini. Kemudian juga aku pasang bagian tangannya. Nah, ini dia ada kipasnya. Dan aksesoris tangannya tuh guys, cantik kan, detailnya bagus banget. Aku pasang ya guys, pasang nih. Kebalik ya, enggak. Nah, iya. Dan tangan satunya lagi guys nih.
Kipasnya ternyata beda ya, beda dua warna, dia ada dua warna, kanan kiri beda. Tapi detail ACC tangannya itu tetap sama. Aku pasang satunya lagi ini. Nah, jadi kita pasang lagi yang benar ini seperti ini, guys. Nah, dia lagi ceritanya lagi apa sih? Jurusnya lah istilahnya, jurusnya. Nah, jadi seperti ini ya, guys. Dan kemudian ditambah lagi ini ACC pitanya. Nah, ACC pitanya ini ternyata ada magnetnya, guys. Di bagian sini. Nah. Nah. Udah jadi, kemudian juga ada ACC belakangnya. Nih. Pitanya kita pasang. Oh ya, ininya belum nempel. Nah, ini sisa satu pitanya sama rambutnya, guys. Nah, sekarang aku pasang dulu ya bagian pitanya ini. Gimana ya? Oke. Nah, ini dia, guys. Udah kepasang pitanya dan sekarang bagian terakhirnya itu bagian rambutnya, guys. Nah, ini dia. Detail rambutnya cantik banget ya, terurai gitu ceritanya Messi Ranunya. Oke, kita pasang rambutnya. Nah, udah jadi, guys. Ini dia Mai Siranui-nya. Penampakannya nih, detailnya itu bagus banget nih. Api-apinya bikin keren dan makin elegan dengan jurus Mai Siranui-nya. Wah, keren banget kan, guys. Mai Siranui-nya nih, aduh, jurusnya itu dan juga posnya seksi banget, guys. Mengeluarkan harga 10 juta untuk Mai Siranui kayaknya nggak sia-sia deh. Nah, selain itu, dia dapat juga amplop dari Top Studio-nya. Dan ini ada love-nya loh, guys. Jadi kayak spesial banget kan kita beli Mai Siranui dapat amplopnya ada versi love-nya ini loh. Dan juga nih, aku buka ya, guys. Aku kasih lihat kalian apa isinya. Oh, ternyata plakatnya, guys. Nih, jadi istimewa banget kan. Dan ini juga gambar Mai Siranui di plakatnya nih bikin makin kelihatan elegan dan cantik gitu loh. Jadi kayak ngerasa spesial gitu dari Top Studio-nya. Dan nah, ini Mai Siranui-nya dengan full display dengan efek api-apinya, guys. Dan isinya ini pitanya juga eye catching banget, jadi kelihatan gede banget dan isinya biar makin kelihatan deh kalau ini jurusnya Mai Siranui-nya. Mukanya juga cantik banget loh, guys. Ini kalau dilihat dari dekat ya kan, mukanya ini cantik banget kayak ya gitulah. Dengan jurusnya juga yang dengan bodinya, posenya, ya pokoknya nggak mengecewakan lah, guys. Kalau misalkan kalian mengeluarkan uang 10 juta untuk Mai Siranui-nya ini, kan bisa ya untuk dipamer-pamer ke temen, taruh di kamar atau di ruang tamu gitulah ya. Dan menurut aku nih ya, untuk tekstur nya ini bagus di pitanya nih. Ini kelihatan banget, guys. Kayak tekstur dari pitanya itu kelihatan dan bola-bolanya ini mengkilau gitu. Dan juga efek apinya ini keren banget, kayak kristal gitu loh. Dan yang ini juga bagian batu-batunya ini juga bagus dan mirip menyerupai yang asli gitu. Dan juga ini ada kipasnya itu. Kipasnya ini bagus banget sesuai dengan sama di gamenya. Dan juga desainnya, desain dari detail-detail kostum ini kelihatan banget, guys. Kayak nih kita yang di belakang di kostumnya ini kelihatan banget rapih. Nah, ini dia kayak pita beneran jadinya nih. Dan juga bodinya, guys, sesuai banget sama yang di gamenya itu loh. Ya, sekian dari unboxing Mai Siranui. Jangan lupa, guys, untuk like, comment, dan subscribe channel Sempurna Hobi.
dan juga aktifin lonceng notification Sampurna Hobi biar kalian tahu nih konten-konten terbarunya dari Sampurna Hobi. Pantengin terus Instagram Sampurna Hobi di @sampurna_hobi. Aku Sherry Yukimo, sekian pamit. Bye-bye.